Admiral Gorshkov adalah kapal fregat utama yang digunakan oleh Angkatan Laut Rusia. Berikut adalah beberapa informasi singkat tentang Admiral Gorshkov. Sejarah singkat, kapal fregat Admiral Gorshkov adalah bagian dari kelas Project dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2010. Namanya diambil dari Sergei Gorshkov, seorang admiral yang merupakan kepala staf Angkatan Laut Soviet dari tahun 1956 hingga 1985. Ukuran dan kemampuan, kapal ini memiliki panjang sekitar 135 meter dan berat deplasemen sekitar 5.400 ton. Admiral Gorshkov dirancang untuk peran serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai misi, termasuk patroli, perang anti kapal selam, dan pertahanan udara. Senjata dan sistem, kapal ini dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal jelajah, rudal anti kapal, dan rudal pertahanan udara. Admiral Gorshkov juga memiliki sistem pertahanan udara canggih dan kemampuan elektronik yang kuat. Operasi, Admiral Gorshkov telah terlibat dalam berbagai latihan militer dan patroli laut, termasuk operasi di Laut Baltik dan Laut Utara. Kapal ini juga telah digunakan untuk menjaga keamanan perairan nasional Rusia. Pengembangan lanjutan, kelas Project yang mencakup Admiral Gorshkov terus berkembang dengan versi yang lebih canggih, seperti Admiral Gorshkov M, yang ditingkatkan dalam berbagai aspek, termasuk sistem senjata dan kemampuan pertahanan. Admiral Gorshkov adalah salah satu kapal fregat canggih Rusia yang mendukung kemampuan pertahanan laut dan proyeksi kekuatan mereka di berbagai perairan dunia. USS Barry adalah sebuah kapal perusak kelas Arleigh Burke yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa informasi singkat tentang USS Barry. Sejarah singkat, USS Barry dinamai dari Komodor John Barry, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat pada masa Revolusi Amerika dan dijuluki sebagai Bapak Angkatan Laut AS. Kapal ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1991 dan telah menjadi bagian dari kekuatan Angkatan Laut AS sejak itu. Ukuran dan kemampuan, kapal perusak kelas Arleigh Burke memiliki panjang sekitar 155 meter dan berat deplasemen sekitar 9.000 ton. USS Barry dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal jelajah Tomahawk, rudal anti kapal, dan rudal pertahanan udara. Senjata dan sistem, kapal ini memiliki sistem pertahanan udara Aegis yang canggih, yang memungkinkannya untuk mendeteksi, melacak, dan merespons ancaman udara dan rudal. USS Barry juga memiliki meriam naval, torpedo, dan peralatan pertahanan anti kapal selam. Operasi, USS Barry telah terlibat dalam berbagai operasi militer dan latihan bersama di seluruh dunia. Kapal ini memiliki kemampuan untuk beroperasi di berbagai peran, termasuk pertahanan udara, serangan rudal, dan dukungan tempur laut. Penggunaan operasional, USS Barry telah mendukung kebijakan pertahanan dan kehadiran laut Amerika Serikat di berbagai wilayah, termasuk partisipasi dalam operasi multinasional dan penegakan hukum laut internasional. USS Barry adalah salah satu kapal perusak canggih Amerika Serikat yang menjalankan berbagai tugas penting dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasional mereka di lautan.